Sudah bisa melihat. Jadi sejak kecil Kak Rama lahir tidak bisa melihat alam semesta. Kalau orang-orang bilangnya orang buta ya. Pernah ketemu dengan orang buta? Kalau ketemu orang buta biasanya pekerjaannya apa? Pijit. Tukang beruntung ada? Ada. Tunanetra yang hafiz Quran ada? Ada. Yang jago nyanyi ada? Sekarang Karam tanya, orang yang tidak buta hafiz Quran ada atau tidak? Yang jago nyanyi ada atau tidak? Yang jadi tukang pijat atau tukang beruntung ada atau tidak? Berarti buta atau tidak sama saja. Yang membedakan adalah ikhtiar dan doa. Alhamdulillah. Hari ini Kak Rama bangga sekali bisa ketemu dengan adik-adik sekalian. Pekerjaan. Alhamdulillah Kak Rama saat ini menjadi penulis sudah menerbitkan 15 buku. Luar biasa tekanan. Mantap. Masya Allah. Buku apa aja tuh salah satunya, Kak Rama? Salah satunya judulnya adalah Berdamai dengan Kegelapan. Kemudian yang terbaru, ini Kak Rama bercerita tentang seorang muridnya Kak Rama namanya Echa. Ini tunanetra juga, tapi dia jago taekwondo. Waduh, luar biasa ya. Jago baca Quran. Jago ceramah, nanti cita-citanya menjadi ustazah. Judul bukunya adalah Bukan Bidadari Biasa. Ya, pekerjaan yang lain Ustaz. Alhamdulillah pernah bekerja sebagai wartawan di detik.com. Ya, pernah juga menjadi fasilitator di ruangguru.com. Ya, ini beberapa pekerjaannya Kak Rama. Oke, sebelum lanjut, siapa yang mau main games dulu? Ayo, yang paling rapi dipanggil aja. Ya. Berapa orang? Kita main games. Ya. Kalau Kak Rama bilang tadi, tepuk tangan satu kali. Kalau Kak Rama bilang siang, tepuk tangan dua kali. Kak Rama bilang sore, tepuk tangan tiga kali. Hati-hati. Ya. Kalau Kak Rama bilang malam, diam, tidak kebut tangan. Oke, kita mulai. Satu, tes dua, tiga. Tes dulu, tes. Pagi, pagi, sore, siang, pagi, sore, malam. Enak tuh. Lagi. Tes dulu, tes. Sekarang kami juga kebut tes. Siap ya? Benar-benar, ya. Satu, dua, tiga. Pagi, pagi, siang, pagi, sore, pagi, siang, malam. Oke, tepuk tangan dulu ya, biar lebih semangat. Oke. Wah, topiknya keren banget ya. Super Hero. Ya, super apa artinya super? Ya, super artinya hero. Ya, super artinya apa? Super itu lebih daripada yang lain. Betul? Betul. Kalau hero artinya apa? Pahlawan, berarti pahlawan yang melebihi orang lain. Coba sekarang. Karama percaya di hadapannya Karama ini semuanya juga adalah super hero. Kenapa? Ketika Allah memberikan kita takdir untuk lahir ke dunia, Allah katakan, bertebaranlah di muka bumi, artinya adalah Allah memberi tugas kepada kita manusia untuk bertebaran di muka bumi. Kak Rama katanya superhero itu lebih, tapi Kak Rama kurang. Kurangnya apa? Tidak bisa melihat. Kalau jalan sedikit aja, kemarin mana? Jatuh apa enggak? Jatuh ya? Ada tangga. Yeah. Bisa lihat atau enggak? Tidak bisa melihat. Kalau orang buta biasanya gimana? Sedih gitu, kasihan ya. Kalau di film-film ya, udah lagunya sedih, diselain kata orang, betul gak sih? Ada namanya Ramos? Ada, Ramos. Ya, saya doakan jadi presiden. Amin. Ya, orang buta dia
biasanya kayak pakai lagu-lagu yang apa? Cengeng. Ya Allah. Kenapa aku ditakdirkan hidup kehidupanku gelap gitu ya? Ya. Tapi adanya yang di hadapan adanya sedih atau tidak? Sedih atau tidak? Maka karena Kak Rama bersyukur Allah sudah memberikan Kak Rama ini yang terbaik. Ya, resep jadi superhero yang pertama adalah bersyukur terhadap apa yang sudah Allah berikan, yang sudah Allah kasih. Paha kan gak enak, gak bisa lihat alam semesta, tidak bisa lihat Abi sama Uminya, tidak bisa push rank dong. Yang push rank siapa? Ayo. Yang main Roblox siapa? Banyak tuh kak. Yang main Stumble Guys siapa? Yang tahu BPT tahu kan dong? Loh BPT main Genshin Impact kan? Nantinya main coklat. Pertanyaan satu lagi buat murid-murid. Ya. Pedangnya Umar bin Khattab namanya apa? Ayo tembangnya. Pedang Zulfikar, tepuk tangan dong. Wah. Ternyata gak cuma push rank doang. Ya. Anak SD kita jago juga nih. Alhamdulillah. Resep yang pertama adalah bersyukur. Jadi Kak Rama walaupun buta, Kak Rama bersyukur. Kata orang jadi orang buta itu susah. Kak Rama bilang tidak. Kak Rama bilang, ya Allah alhamdulillah saya buta. Mata saya terhindar dari dosa mata. Ya, adik-adik lihat film yang tidak bagus. Adik-adik nonton film yang tidak bagus. Kalau Kak Rama tidak akan bisa nonton karena matanya tidak melihat. Tapi katanya Bu Pipin cantik. Kak Rama tidak bisa lihat. Katanya Ustaz Heru ganteng. Kak Rama juga tidak bisa lihat. Jadi bohong. Kayak seputar dia. Yang ketakutan kalau mati lampu siapa? Oh banyak kak. Banyak kan? Kalau mati lampu biasanya pada ngapain? Gitu. Ada nyari lilin, nyari senter. Ya. Kak Rama tidak takut. Kenapa? Dari lahir sudah mati lampu. Jalan lewat kuburan siapa yang takut? Wah saya takut melihat pocong katanya. Kalau Kak Rama berani lewat kuburan, pocongnya yang takut. Takut ditabrak orang buta. Iya, orang buta kan jalan-jalan terus. Ya. Oke. Resep yang kedua. Pahlawan itu pintar atau tidak? Pahlawan pintar atau tidak? Kalau pintar berarti harus apa? Harus belajar. Kak, saya pintar karena saya main Free Fire. Kak, saya pintar gara-gara main Talking Tom. Ayo, Sonic.exe. Itu bukan belajar, itu bermain. Kalau belajar artinya apa? Membaca, menulis, ya, tilawatil Quran, ya, belajar. Main boleh atau tidak? Boleh. Tapi harus ada waktu untuk belajar. Nih, Kak Rama. Alhamdulillah sekolahnya Allah izinkan Kak Rama dapat beasiswa. Subhanallah. Takbir. Ya, Kak Rama tidak bisa membaca dengan mata ini, tapi Kak Rama bisa
ngetik pakai komputer, bisa baca Quran tanpa melihat. Kita harus tahu, dicontohin nih. Ya, dicontohin. Nih, ini juz amma braille punya Kak Rama. Kita akan bacanya acak ya, Ustaz Heru mungkin boleh pegangin. Ya, kita buka misalnya. Nih, hurufnya kayak begini nih, bentol-bentol. Ya, kelihatan apa enggak? Iya, nanti boleh. Nanti boleh kasih anak-anak, baca dulu dah. Kita baca nih. Ini apa nih? Sin, waw, ro, fathah. Baca ya Pak. Suruh. Atau ini aja deh. Ba, kasroh, sin, sukun, mim, kasroh, bismin, apa? Oke. Okay. Ya, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Subhanallah. Ada yang bisa baca kayak gitu enggak? Ya, tunjukin boleh di. Ya, boleh dilihat huruf braille. Huruf braille berapanya tuh? Ya. Ayo duduk, Pak Heru kan jalan. Ya. Huruf braille tuh. Titik-titik bentol-bentol. Ya, bentol-bentol. Nah, itu ya subhanallah. Jari, tangan, adik-adik menyentuh Quran braille itu pahala buat Kak Rama. Ya, subhanallah banget. Ya, begitu caranya. Ya. Ya, adik-adik itu yang ya, kita acak lagi. Oh, ini boleh nih. Ini boleh ditutup. Kak Rama kasih tebakan. Oh, iya. Jawab. Tebak ayat. Lanjutkan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alhamdulillah, kita tebakan lagi yang lain. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Lanjutin lagi tebak yang lain. Kalla saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lamun ilmal yaqin. Lagi fa'amma man saqulat mawazinu wa fihi kathiradiyah wa amma man ya pintar surat apa itu al-mahzum surat apa al-qari'ah itu tadi jawab siapa namanya. Saya doakan jadi hafiz. Amin. Ya Allah. Ya. 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 Baik, ada yang mau bertanya enggak? Putra pertanyaannya ada yang bertanya. Kak Rama boleh? Boleh. Putra satu, putri satu. Mau mimpin lihat apa? Kalau mimpin lihat apa? Karena Kak Rama buta sama sekali tidak bisa melihat. Mimpinya cuma suara saja, jadi tidak ada gambarnya. Ya, ada juga yang orang buta tapi masih bisa melihat sedikit. Ya, misalnya melihatnya 1 meter. Kalau bermimpi ya 1 meter. Makanya kalau dia mimpi serem itu kuntilanaknya langsung di depan matanya. Ya, karena penglihatannya hanya 1 meter. Kalau Kak Rama mimpi cuma suara aja. Kak Rama, ya. Satu lagi pertanyaan dari boleh. Putri. Boleh. Kak Rama pernah dibully gak gara-gara buta? Ya. Kak Rama pernah dibully gak gara-gara buta? Banyak bully gue ya. Iya. Jurusnya siapa itu? Iya. Yeah.
bisa siapa? Oke. Nah, ada siapa yang nanya tadi? Yang putri. Yang dibully. Ya, yang putri. Yang putri namanya Fahima, kelas 5 Ibnurus. Ya. Nih, kalau Mas kalian jawab dengan resep jadi superhero yang ketiga. Tadi sudah bersyukur sudah. Belajar sudah. Ada enggak superhero yang nyebelin? Yang jahat? Yang buruk perilakunya, maka superhero harus punya sifat yang baik. Kak Rama kepada semua orang, Kak Rama bersikap baik, ramah. Walaupun kalau Kak Rama naik ojek ada yang bilang, Mas kalau naik ojek jangan tidur. Masa naik ojek merem katanya, ya. Walaupun mulai di sekolah ada yang bilang jadi orang buta bisa sekolah apa tuh gitu ya, atau kalau di jalan yang dijorokin orang, jorokin balik atau didoakin, doain supaya apa? Supaya nyusruk. Supaya masuk neraka. Ya jadi Kak Rama walaupun ada yang membuli, ya, seandainya Kak Rama jadi kecil, jadi anak SD lagi, mau gak berteman sama Kak Rama? Ya, jadi superhero akhlaknya harus karimah, harus baik. Kalau suka ngoyor pala temennya, superhero bukan? Bukan. Kalau suka nyolong sepatu temennya, superhero bukan? Bukan. Ya, jadi superhero harus punya anak yang baik, walaupun karena buta tetap harus bersikap yang baik. Oke, nanti boleh tanya lagi, ada resep lagi jadi superhero. Coba lihat sebelah kanan kamu, bilang assalamualaikum. Lihat sebelah kiri kamu, bilang assalamualaikum. Superhero muslim dan muslimah itu harus berteman, harus berteman, tidak boleh musuhan, tidak boleh daper-daperan. Ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya lagi gak? Ya, ada yang mau nanya lagi ya? Ada yang mau nanya ya? Kak Rama ke masjid bagaimana? Ya. Namanya siapa, Dek? Bu Izin. Akan. Sambil Kak Rama dongengin ya. Siapakah sahabat Nabi Muhammad yang buta juga? Ayo, siapa? Ketika lagi ya, Bu. Siapa yang bisa jawab? Oke. Kak Rama kasih tebakan, pilihan ganda. Berikut ini adalah sahabat Nabi Muhammad yang buta. A. Donald Bebek. C. B. Mario Bros. C. Sonic the Hedgehog. D. Abdullah bin Umi Maktum. D. Jawabnya. Jawabnya Abdullah bin Umi Maktum. Kirain Donald Bebek. B. Suatu hari Abdullah bin Umi Maktum bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Nabi Allah, saya kan buta, wajib tidak buat saya ke masjid? Wajib gak? Nabi Muhammad nunggu sampai ada azan dari masjid. Allahu Akbar. Jangan buka dulu. Jangan buka, belum. Kata Nabi Abdullah bin Umi Maktum, ente dengar gak suara azan? Dengar ya Nabi. Nah kalau dengar berarti berangkat. Artinya apa? Orang buta pun harus tetap kebas. Lalu Abdullah bin Umi Maktum dia jalan ke masjid. Putri ada yang mau nanya lagi gak? Nih. Ya, bentar ya, selesai dulu nih. Iya. Abdullah bin Umi Maktum jalan ke masjid, dijatuhin sama iblis 3 kali.
tapi iblis nggak mau lagi jatuhin. Kenapa? Nanti kalau dijatuhin lagi, engkau istighfar, tambah pahala. Tuh ceritanya. Jadi Kak Rama juga tetap dalam masjid, dituntun anaknya Kak Rama atau pakai tongkat, ya. Oke, ada lagi mau nanya? Ada yang nanya Kak Rama nih. Yuk. Kalau jemur aja gimana? Oke. Sambil didoain ya, gurunya Kak Rama ya. Kak Rama belajar Quran umur 5 tahun. Guru Kak Rama di sekolah luar biasa di SL, namanya Pak Penidi. Pak Sahidi? Ya, Pak Penidi, orang Jawa. Ya. Kak Rama belajar huruf hijaiyah sampai akhirnya khatam Quran di umur 6,5 tahun. Alhamdulillah. Ya. Kak Rama ada yang nanya lagi? Boleh. Kak Rama udah berapa juz? Alhamdulillah sudah selesai semuanya. Kalau Hafiz Kak Rama sampai juz 28. Ya, jadi masih mau hafal. Ada lagi yang mau tanya enggak? Satu lagi nih. Satu lagi, yuk. Kak Rama kalau main gimana? Kalau main gimana? Kak Rama kalau apa? Kalau main. Oh, kalau main? Iya. Kak Rama kalau main pakai laptop biasa atau pakai handphone biasa? Ini kebetulan tidak ada ya suara ya. Boleh pakai suara ya. Ya. Oke, sebentar Ustaz. Iya, jadi Ya. Nah, bulan puasa tidak boleh bohong. Karena bisa nanti cepat, Ustaz Heru bisa bacakan nanti kecepatan baca Ustaz Heru itu sesuai dengan ketikan Kak Rama. Siap ya? Nanti dibaca setelah karaman selesai ketik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sore ini Kak Rama bahagia bisa berkunjung ke STIT dengan murid yang luar biasa. Ya, ya Ustaz. Ya. Ya, bagaimana lagi? Ini nggak ada layar kurang asik. Gimana kalau kita minta kapan-kapan Kak Rama diundang lagi studio? Insya. Oh, 5 menit lagi. Oke, ya. Adik-adik, senang nggak sih ketemu sama superhero? Resep yang terakhir jadi superhero, ya. Superhero itu dipilih atau memilih? Kalau di film-film Amerika, superhero itu dipilih. Tapi kalau dalam Islam, kita yang memilih jadi superhero. Ya, mulai hari ini, kelas 1, pada kelas 1, tepuk tangannya. Kelas 1, tepuk tangannya. Kelas 2. Kelas 2. Jangan kalah. Kelas 3. Kelas 3. Kelas 4. Kelas 5. Kelas 6. Mulai hari ini, nanti sepenggal dari tempat ini mulai jadi superhero. Pertama, bersyukur. Kedua, belajar. Ketiga, berkepribadian baik.
Keempat adalah berteman dengan siapa saja. Dan yang terakhir, jangan lupa amalkan ilmu yang sudah dipelajari hari ini. Baik, karena waktu terbatas, Karama akan tutup dengan sebuah permainan musik. Tadi yang nyanyi itu siapa namanya? Namanya Karama juga mau dong main. Ini sama ini. Ya, beri tepuk tangan dong. Dan lo ya, Ustaz. Ya. Dulu selama ini kan waktu itu kata lo kan demo dong kan juga lagi juga juga lebih pagi juga lebih pagi kan 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 juga Terima kasih karena
jalan. Iya, Masya Allah. Bu Pepe. Foto dulu, foto. Pas matahari tengah-tengah. Kak Iji, foto. Pak Iji. Bu guru, Pak Guru di sini semuanya. Bu guru, kumpul semua di sini. Ayo, di belakang kanan. Ayo, Pak Iji, fotonya dari target ya? Sana pedangnya ya? Pedangnya. Iya. Bu guru, Pak Guru, silakan. Kumpul ayo, dampingi, ya. Bu guru duduk ya, sama anak muridnya ya. Iya, bu guru duduk. Ya, duduk. Semuanya duduk. Iya, yang diri, ayo. Pedang. Ya, pedangnya dipegang dulu. Ya. Silakan, duduk di foto yo. Ayo semuanya sebutin duduk. Iya, biar diambil fotonya. Apa diri aja kali ya? Diri semua. Yang laki-laki. Tunggu. Yang di depan Kak Rama duduk.